Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembraken kolam renang anu sejadi wangun di Gedung Pakuan pikeun ngarojong rancang gawena selaku gubernur. Pangwangunan dilakonan dumasar kana saran dokter pribadina alatan cedera dina suku eta gubernur loma disebut Emil. Eta hal teh ditembraken ku Emil minangka mairan pananya ngeunaan renovasi Gedung Pakuan anu keur dipacu ku kontraktor. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun Gedung Pakuan geus 20 tahun teu kungsi aya nu direnovasi. Cek dirina, nambahan fasilitas olahraga di Gedung Pakuan luyu kana kabutuh nyata nyaeta cedera dina sukuna. Eta gubernur anu lama disebut Emil Tehnandeskeun, dokter pribadi nangeceskeun sangkan digawe dirina saku gubernur tetep fit, dirina dipahing olahraga anu sipatna infek tapi kudu terapi ngojay. Bukituna dina master plan renovasi Pakuan, Emil ngarahkeun ka kontraktor sangkan nyieun kolam anu teu pati gede. Sudah 20 tahun tidak ada yang namanya renovasi, yang ada hanya perawatan saja. Jadi penambahan fasilitas olahraga itu sesuai kebutuhan. Kebutuhannya sangat nyata, yaitu kaki saya itu cedera yang kiri. Dokter menyarankan supaya bisa fit sebagai gubernur Jawa Barat, tidak boleh lagi berolahraga yang sifatnya impact gitu ya, lari, loncat-loncat dan sebagainya. Harus terapi dengan yang namanya berenang. Maka dalam rutinitas master plan perbaikan yang namanya Pakuan, saya arahkan dan setujui membuat kolam yang juga tidak terlalu besar. Cek Emil legana Pakuan nitih 2,3 hektar, begituna gubernur anu baheula kungsi ngawangun masjid di jerona. Gubernur satuluyna oge nyieun gedong olahraga di jero Pakuan. Lianti eta Emil ngeceskeun waraga anu dipake pikeun ngawangun eta kolam renang teh teu pati gede, begituna teu matak hambur duit negara. Budi Hartati, Bandung TV.